Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Hayati Aini di sini ingin berdiskusi tentang percubaan SPM 2017 Negeri 9 Matematik Tambahan Kertas 1 soalan nombor 21 hingga soalan nombor 25. Soalan nombor 21 melibatkan topik vektor. Maklumat yang diberi di sini adalah vektor P tambah Q adalah selari dengan fraksi X. Jadi apa yang kita kena ingat? Ya, nilai Y adalah sifar. Jadi kita ambil yang pada Y saja. Dalam kes ni, kita bermula, kita tambah dahulu. Kita nak mudah, kita ambil apakah nilai Y bagi vektor P, negatif 9. Dan ini adalah K tambah 3. Jadi negatif 9 tambah K tambah 3 sama dengan sifar. Kenapa tambah? Sebab dia kata P tambah Q. Vektor P tambah vektor Q. Jadi saya ambil negatif 9 tambah K tambah 3. Ianya adalah 6. Mudah kan? Okey. Seterusnya, soalan nombor 22, soalan janjang geometri. Juga soalan yang mudah di sini. A adalah 10. S infinity adalah 25. Rumus bagi S infinity adalah A per 1 tolak R sama dengan 25. 10, 1, tolak R, 25, 1, tolak R adalah 10 per 25 iaitu 2 per 5, R adalah 3 per 5. Okey, soalan 22. R 3 per 5, soalan nombor 23, soalan janjang aritmetik. Harus saya nak ingatkan pelajar di sini, kita tahu bahawa S1 adalah T1. S2 pula adalah, ya, T1 tambah T2. Jadi kalau cikgu nak cari T2, apa yang patut cikgu buat? Ya, cikgu ambil S2 tolak S1 lah. Eh, kenapa cikgu? Kenapa pula S1? Tadi kan cikgu dah kata S1 tu adalah sebutan pertama. T1 juga sebutan pertama. S1 adalah hasil tambah sebutan pertama. Okay, so tempat T1 cikgu ganti dengan S1. Jadi sekarang ni untuk dapat D pula. Soalan tanya D kan? Nak dapat D, mestilah T2 tolak T1. So, kita mulakan sekarang. Ya, untuk dapat D, kita kena cari T2 tolak T1. Jadi, apakah T2 di sini? T2 kita adalah S2 tolak S1. Tolak, ini dah selesai. T1 kita, ya, T1 kita adalah S1. Kenapa cikgu asyik guna S? Sebab maklumat yang ada pada kita hanyalah S. Okey, so di sini adalah S2 kita 6 darab 2 tolak 2 kuasa 2 tolak 2S1. Kenapa 2S1 cikgu? Sebab ini adalah negatif S1, ini adalah negatif S1. Jadi negatif 2S1 iaitu 6 darab 1 tolak 1 kuasa 2. Okey. So D adalah 12 tolak 4, 8 tolak 2, darab 5,
Jadikan jawapannya adalah negatif 2. Okey, sekali lagi cikgu ulang. S1 adalah sama dengan T1. S2 pula adalah T1 tambah T2. Maka daripada maklumat itu kita akan dapat T2 adalah S2 tolak S1. Dan kita juga dah belajar bahawa D adalah T2 tolak T1. Apakah T2 yang kita tahu? Ya, T2 adalah S2 tolak S1. Apakah T1 yang kita tahu? Ya, T1 di sini adalah S1. So, kita gantikan S2 dengan N dia 2. Kita tolak dengan 2 kali S1. Kenapa 2 kali S1? Sebab negatif S1 tolak S1 adalah 2S1. Okey, soalan ni soalan number 24. Hati-hati di sini soalan yang memerlukan keputusan untuk membeli rumah sama ada Taman Cempaka ataupun Taman Kemboja. Di sini kita tahu bahawa nilai rumah itu akan meningkat 1.5% setiap tahun bagi rumah Taman Cempaka dan Taman Kemboja pula 1.8% setiap tahun. Jadi kalau Hafiz nak simak berlaburan selama 20 tahun, yang manakah rumah yang kawasan perumahan yang Hafiz patut pilih? Mestilah kawasan perumahan yang memberikan pulangan yang paling tinggi pada tahun yang ke-20. Betul? So, kita cuba dengan Taman Cempaka dulu. Cerita tentang Taman Cempaka. A kita adalah RM420,000. R kita adalah, ya, 1.015. 1.015. Iaitu 100% tambah 1.5%. Ya. Okey, kita kira sekarang untuk Cempaka T20 adalah RM420,000. RM420,000 darab 1.015 kuasa 19 akan memberi jawapan RM 557319 untuk Kemboja pula. A kita adalah RM400,000. R kita adalah 1.018. Daripada asal dan meningkat jadi 1.8%, ya. Jadi T20 untuk Kemboja adalah RM400,000 darab 1.018 kuasa 19 akan dapat RM561,394. Jadi apakah keputusan Hafiz? Ya, Hafiz pilih Taman Kemboja. Okey. Kerana nilai rumah selepas 20 tahun adalah RM561,390. Okey, seterusnya nombor 25. Soalan taburan normal. Di sini maklumat yang diberi adalah sisihan piawai adalah 2.2. Macam mana kita nak tahu min? Ini adalah min. Ya, pandai baca di sini, ini adalah min. Okey, satu lagi masalah pelajar adalah nak membaca buku sifir tu. Ya, nak membaca buku sifir. Dia begini, ya. Kita buat tiga bahagian. Ini Z. Ini adalah
nilai kebarangkalian. Kebarangkalian. Ini adalah soalan. Dalam kes ni, dia kata kurang daripada K. Maknanya, ya. X kurang daripada K. Gambar, kalau kurang daripada K, shading kiri kan, kurang. Dan kebarangkalian kita adalah 0.0485. So, kalaulah nilai ni tak sampai pun 0.5, saiz dia kecil dan kita shading ke kiri di sinilah. So, maknanya Z kita bakal negatif. Z kita bakal negatif. So, apakah Z kita itu? Kita nak buat macam mana? So, mula-mula sekali jalan kira cikgu adalah less than K adalah 0.0485. Tukarkan kepada Z, K tolak 58 per 2.2, 0.0485. Daripada buku sifir, kita cari kebarangkalian 0.045 sampai dapat. Kita sedang mencari kebarangkalian 0.0485. Di manakah 0.0485? Dalam senarai kebarangkalian yang banyak ini adalah di sini. 0.0485. Ya, dah jumpa di sini. Maka Z kita, yang kita nak Z kan, 1.66. 1.66 adalah nilai Z yang kita. Jadi cikgu isi di sinilah negatif 1.66. Ya, Z adalah negatif 1.66. Kenapa negatif? Ya, sebab cikgu dah tunjuk graf di sini, shading ke kiri, nilai 0.0485 adalah kurang daripada 0.5, maknanya ia shading ke kiri dan nilainya adalah negatif. So, K tolak 58 per 2.2 adalah negatif 1.66. K adalah 54.348. Sekian saja buat kali ini. Diskusi kita. Berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.